saya berada di pemandangan yang cukup indah di wilayah tengahnya Kabupaten Lebak, dan menurut survei statistik bahwa di wilayah tengah ini adalah penyumbang PDRB yang paling rendah di Kabupaten Lebak. Nah, saat ini kita sedang inspeksi jalan dari Aweh Mekarjaya, kemudian dari Mekarjaya Pasar Kupa ya, Bojongmanik, Cirinten, kemudian nyambung ke Pasar Kupa, ke mana ini, Cikate ya, Cikate Sobang gitu ya. Ya, Cigemblong, Kecamatan Cigemblong. Jadi insya Allah sekarang sedang ditangani jalannya, ada sekitar kurang lebih 10 kilo ya, 10 kilometer. Sebagian juga ada CTB, ada juga hot mix dan beton. Dan insya Allah moga-moga bisa kita lanjutkan juga di 2022 untuk apa penyelesaian jalan yang tersambung ke beberapa kecamatan ini, berakhir di Sobang. Jadi insya Allah berikutnya mungkin kita akan inspeksi juga yang nyambung ke Cimangpang, Pangarangan. Jadi akan, dan juga mohon kita berikhtiar bersama, semoga ini bisa selesai dengan sesuai dengan waktu dan juga tidak ada hambatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.